Kafe hipster yang paling underrated dekat Puncak Alam. Nama kafe ni Station at 118, terletak dekat Eco Grandeur Puncak Alam. Luar dan dalam kedai ni sangatlah estetik dan cantik, sesuai kalau nak study dan meeting dengan kawan-kawan. Tengoklah, suasana ni nampak warm and cozy. Kat sini bukan setakat ada kopi je tau, tapi ada pelbagai menu yang menarik dan sedap. First, kita ambil claypot moncah. Harga dia agak tinggi sikit sebab dalam dia ada banyak isi. Boleh makan 3 ke 4 orang sebenarnya. Udang goreng tepung yang besar ni pun ada dalam menu ni sekali. Then, kita ambil chicken parmigiana. Dia macam chicken chop lah, tapi ada cheese kat atas tu. Yang ni kau tak boleh habiskan seorang sebab dia agak besar. Kau kena makan 2 ke 3 orang. Kemudian, creamy tom yum beef. Yang ni bagi aku agak sedap sebab rasa kuah dia lain daripada yang lain. Jarang aku jumpa spaghetti yang rasa sama macam ni. Aku bagi 9 per 10. Yang ni pula buttermilk dory. Selalu kan buttermilk chicken kan? Ha, yang ni lain sikit. Buttermilk dory. Diorang letak ikan dory dalam tu. Sedap, buttermilk dia pun pekat. Yang ni pula fries bolognese beef. Dalam kentang ni ada banyak gila daging selain daripada cheese dia yang bukan main tebal. Kalau nak lepak-lepak santai, boleh makan menu yang ni. Yang ni pula sizzling chicken. Sizzling dia sedap gila. Jarang aku jumpa sizzling yang ada ayam goreng macam ni. Sizzling ni kena makan panas-panas, berasap barulah sedap. Kemudian kita ambil aglio olio prawn. Punyalah besar-besar dan banyak udang dia letak dekat mi tu. Dah macam makan udang, bukan macam makan mi dah kita orang makan ni. Last sekali, datang kafe wajiblah minum kafe latte. Kafe dia memang estetik dan cukup pekat. Jom ajak member korang lepak dekat Puncak Alam dekat Station Cafe. Tag kawan korang suruh dia belanja.